Radio Studio. Puluh tahun perjalanan Seventeen Band bukan waktu sedikit untuk membangun sebuah band hingga saat ini. Dari tanggal 17 terbentuklah sebuah nama band, yaitu Seventeen Band. Pada saat itu formasi Seventeen Band berubah di saat vokalis pertama Doni mundur dan digantikan oleh Ivan sampai saat ini. Tidak lama vokalis diganti, salah satu gitaris Seventeen mundur, yaitu Yudi. Dengan formasi tetap, Bani sebagai basis, Herman gitaris, drummer Andri, dan Ivan sebagai vokal hingga saat ini. Kisah mereka pun menjadi sorotan saat terjadi tsunami di Tanjung Lesung. Seluruh penikmat musik Seventeen Band merasakan duka amat dalam, kisah dari panggung hingga kematian. Seventeen Band sampai saat ini masih tetap ada, namun harus menerima ketiga personilnya harus pergi ke sang pencipta. Kisah dari band Seventeen pun sedang digarap dengan mengumpulkan video dan foto kenangan dari mulai terbentuk sampai saat ini. Ditambah lagi telah ditemukan memory card sang drummer Andi yang berisi foto dan video kenangan terakhir. Bahkan Ivan pun memosting foto terakhir dengan istrinya Dilan Sahara tepat 20 menit sebelum terjadinya musibah. Kabar baiknya film ini akan tetap diproduksi, bahkan film ini akan memuat foto dan video yang belum pernah dipublis oleh siapapun. Kita doakan sukses dan dilancarkan proses pembuatan filmnya. Semoga menjadi kenangan untuk keluarga dan para penggemarnya.